malamnya habis hujan gede. Jadi kalau jalan. Yang kami hormati Komisaris dan Direksi PT Inas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Camat. Yo, apa fasilitas aman nih, ya dibebaskan dan mendapatkan di sini, walaupun tidak semuanya 100%, dan mereka juga harus mengangsur setiap bulan, ya, tetapi dengan angsuran yang sangat terjangkau, dan alhamdulillah semuanya bahagia, ya. Kalau kita melihat dari pemerintah juga bersyukur, ada program dari Kotaku, ada program relokasi rumah, ya, dari SMF, dari Kementerian PUPR, terus warga Krapiak juga bahagia karena sudah ada tanggul untuk penahan banjir, terutama banjir rob, memang yang masih PR banjir air hujan di sana. Ini disampaikan Pak Wali Kota, jadi SMF itu punya tugas dari Kementerian Keuangan untuk membantu memperbaiki rumah-rumah di daerah kumuh. Salah satunya adalah di daerah Pekalongan ini. Dan kelihatannya juga pembangunan ini jelas berhasil. Kenapa? Uang yang diberikan itu terlihat hasilnya, kan? Bagus-bagus rumahnya. Tadi udah lihat juga penghuni-penghuninya juga senang, bahagia. Dan ini akan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional, ya. Itu tugas daripada SMF yang diberikan oleh pemegang saham kami, Kementerian Keuangan. Selanjutnya kami juga akan bergulir nanti, bukan hanya di Pekalongan, juga di saya di sini 4 bulan lebih, ya, nggak pernah jadi udah dikasih selokan seperti ini, artinya kalau hujan langsung bisa airnya bisa mengalir ke sawah kemana. Senang nggak, Pak? Oh, alhamdulillah. Tahun 86 gitu. Iya, di sana. Memang sudah sering merasakan banjir di sana, Pak? Sering. Banjir itu boleh dikata langganan kalau hujan. Langsung sebelum dikasih tanggul itu kan dari sungai kan masuk. Udah banjir sampai 30 cm, 25 cm, 250. 250 sampai. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.